Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesampainya di pos, langsung saja aku melempar motorku. Lalu aku berlari menuju ke dalam yang di sana sudah ada sekitar 4 orang. 2 bapak sapam dan warga yang pulang berkebun dan bermalam di sana. "Ada apa, Nduk?" tanya Pak Hendro sapam setempat kala itu. Pak Hendro yang mendapatkan shift malam mengharuskan dia harus bermalam di sana. Aku tidak sanggup untuk menjawab. Aku hanya menangis dan nafasku masih terengah-engah. Pak Hendro menyuruh Pak Samad untuk mengambilkanku segelas air putih. Setelah ditenangkan oleh bapak-bapak di sana, aku mulai menceritakan secara perlahan kejadian yang aku alami. Kala itu aku mendapat tugas untuk validasi nasabah ke daerah petak 14. Kebetulan daerah tersebut di bawah Gumilir dan di bawah kaki Gunung Raung. Jarak antara kantorku yang bertempat di Kalibaru ke petak 14 sekitar 40 menit ketika ditempuh dengan motor metik milikku. Kebetulan waktu itu masih ngurusin banyak nasabah yang datang ke kantor. Jadi aku harus berangkat ke daerah petak 14 sekitar pukul 1 siang. Setelah sampai aku langsung menuju ke rumah nasabah satu per satu di sana. Sekitar pukul 4 sore, aku bergegas untuk pulang yang kebetulan pada hari itu sedang gerimis. Aku langsung turun. Kondisi jalannya yang sangat gelap ditambah gerimis yang benar-benar membuat langit tidak cerah lagi. Padahal masih pukul 4 sore. Masih biasa saja, aku benar-benar tidak memikirkan masalah makhluk gaib. Sedangkan yang aku takutkan hanya adanya begal dan sebagainya. Aku lajukan motorku pelan-pelan karena jarak pandang mataku yang hanya beberapa meter saja. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba motorku mogok. Aku minggir lalu aku turun. Aku lihat motorku. Karena memang tidak pernah tahu soal kondisi mesin, aku memutuskan untuk mendorong motorku tersebut sembari terus turun, sambil berharap ada orang yang lewat dan mau membantuku. "Itu Gubu, alhamdulillah," gumamku dalam hati. Sesampainya di gubuk tersebut, aku memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di gubuk tersebut, sembari menunggu orang-orang baik yang lewat dan membantuku. Lama di situ, aku lihat sekeliling sepi sekali. Dan saat aku mencoba menoleh ke atas pohon, tiba-tiba ada sinar lampu yang menyoroti pohon tersebut. Aku langsung berdiri dan jalan ke dekat motorku. "Itu pasti lampu motor," pikirku. Dan benar saja, tidak lama ada motor yang lewat. Pasangan suami istri sedang turun dari desa di atas. "Pak, Pak, tolong Pak," kataku sambil melambaikan tanganku. Lalu pasangan suami istri itu berhenti dan si bapaknya datang menghampiriku. "Kenapa, Nduk?" tanya si bapaknya. "Gak tahu, Pak, tiba-tiba mati," kataku. "Walah, Nduk, kamu kok berani sih pulang sendirian jam segini?" kata bapak itu lagi. "Iya, Pak, tadi berangkatnya memang kesorean karena masih ngurusin banyak nasabah di kantor," kataku. "Lain kali jangan sendirian lagi kalau pulang jam segini, Nduk," ujar si bapaknya. "Iya, Pak," kataku. Bapak tersebut masih sibuk membenahi motorku. Aku sendiri gak tahu itu apanya yang dibenarinya. Sesekali aku mencoba menoleh ke arah ibu-ibu yang mungkin istri dari bapak tersebut, dengan maksud tujuan mencoba ramah, sebagai ungkapan terima kasih karena mau menolongku. Namun beliau terus saja menunduk,
dengan raut wajah yang cemberut. Mungkin dia capek habis dari atas. "Sudah, Nduk," kata bapaknya, mengkagetkanku yang melamun memikirkan istri bapaknya. "Sudah bisa nyala, Pak?" tanyaku. "Bisa, Nduk. Pulangnya bareng sama saya saja. Takut nanti ada apa-apa di jalan," kata bapak itu menawarkan. Aku mengangguk. Syukurlah, pikirku. Akhirnya ada yang menemaniku turun. Jadi tidak harus sendirian maghrib turun ke Kalibaru. Lalu bapak itu mengikutiku dari belakang. Sampai di daerah E, aku gak tahu namanya. Yang pasti kanan kirinya banyak pohon bambunya. Bapak itu mempercepat motornya dan menemani di sampingku. Kondisi jalan yang bisa aku katakan sangat sepi, karena sama sekali tidak ada kendaraan yang lewat. Hanya aku dan pasangan suami istri tadi. Setelah hampir sampai di perkampungan, membuatku bergumam lega dalam hati, karena kondisi jalan sudah tidak gelap lagi, seperti sebelumnya. "Sudah ya, Nduk, saya antar sampai di sini. Saya mau pulang. Hati-hati di jalan," ucap bapak itu. "Iya, Pak, terima kasih," kataku. Bapak itu melanjutkan motornya lebih cepat hingga mendahuliku. Lalu belok ke kiri ke arah suatu tempat yang bagiku sangat aneh. "Makam," gumamku dalam hati. Saat itu fokus kendaraanku sedikit terganggu, karena setelah belok ke gerbang makam, tiba-tiba saja pasangan suami istri itu menghilang dalam pandanganku. Jadi yang menolongku itu hantu? Otakku terus berpikir negatif. Hingga aku benar-benar melewati makam tersebut, dan mulailah aku bisa mengatur sugestiku sendiri. "Di sini juga sudah kampung," gumamku dalam hati. Saat itu aku sudah bisa mengontrol rasa ketakutanku, meskipun tidak sepenuhnya. Aku mencoba terus fokus mengendarai motorku. Jalan kampung sudah mulai terlewati, dan mengharuskanku melewati jalan yang kanan kirinya dipenuhi pohon bambu lagi. "Sialan," pikirku. "Tapi tidak apa-apa, tinggal satu doang. Habis ini sampai di pos." Hanya berpikir positif yang membuatku bisa tenang. Motor terus melaju, namun berlahan-lahan terasa semakin berat. Ditambah gas pun, rasanya masih tidak bisa melajukan motor menjadi lebih cepat. "Ini motor kenapa lagi sih?" Benar-benar dibuat kesal aku di sana. Tanpa sengaja aku melihat spion, dan yang terjadi, ibu tadi ternyata sedang bonceng di belakangku. Aku menjerit sekeras-kerasnya. Aku tancap gas. Motor aku lajukan secepat-cepatnya, tapi tetap saja laju motorku pelan. Sontak di sana aku menangis. Jalanan yang sepi membuatku hanya bisa pasrah. Jeritan dan tangisku pun terasa tak terdengar, karena ketutup masker, helm, dan juga jas hujan yang aku pakai. Cukup jauh aku memonceng ibu itu, hingga aku tiba di pos. Namun anehnya, ibu itu hilang ketika aku langsung loncat dari motor dan lari ke pos. "Begitu ceritanya, Pak," kataku yang masih sesegukan. "Lah, Nduk, kamu tidak tahu kalau di sana ada mitos Mbok Sri dan Pak Yanto," tanya Pak Hendro. Aku hanya menggelengkan kepala. "Orang-orang di sini tidak ada berani pulang ketika langit sudah gelap," ujar Pak Hendro. "Jadi, Pak, yang aku bonceng tadi itu Mbok Sri ya?" tanyaku. Pak Hendro mengangguk setuju, lalu berujar kalau yang memperbaiki motorku itu yang namanya Pak Yanto.
Kemudian Pak Hendro bercerita kepadaku. Sudah banyak yang mengalami kejadian sepertiku. Motor yang dibuat mogok, lalu didatangi oleh mereka, Mbok Sri dan Pak Yanto. Setelah itu Mbok Sri selalu meminta tumpangan kepada pengendara yang turun. Mbok Sri masih belum bisa menerima meninggalnya. Karena pada saat beliau meninggal, hari itu H-1 sebelum pernikahan anaknya. Pak Yanto dan Mbok Sri benar-benar mengidamkan seorang mantu begitupun seorang cucu. Jadi setiap kali ada orang yang sendirian turun ke sini, selalu mengalami kejadian yang sama sepertiku. Mulai dari motor yang mogok, diantar turun, hingga diboncengi sama Mbok Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari senja mulai terbenam, meninggalkan semburat jingga di langit barat. Angin sepoi-sepoi berhembus menerpa wajah empat sahabat yang sedang menikmati perjalanan malam mereka. Rendra, Dika, Maya, dan Nina baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan di kota sebelah dan memutuskan untuk pulang melalui jalur alternatif yang melintasi hutan pinus yang terkenal angker. Jalanan aspal yang mulus berkelok-kelok mengikuti kontur perbukitan, menciptakan pemandangan yang memukau. "Wah, pemandangannya indah banget ya," ucap Nina sambil memandangi barisan pohon pinus yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Cahaya matahari yang tersisa menyelinap di antara dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya yang menari-nari. "Iya, tapi sayang sudah mulai gelap. Semoga kita tidak apa-apa," saut Maya yang mulai merasa sedikit cemas. Bayangan pohon yang memanjang membuatnya teringat akan cerita-cerita horor yang pernah didengarnya tentang hutan ini. "Tenang aja, Mai. Kita akan berempat. Lagian mobil si Rendra juga baru diservis kok," kata Dika berusaha menenangkan Maya. Ia melirik ke arah Rendra yang sedang fokus menyetir, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rendra yang sedang fokus menyetir hanya tersenyum mendengar percakapan teman-temannya. Ia sebenarnya juga merasa sedikit khawatir, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Lagi pula mereka sudah sering melakukan perjalanan malam bersama, dan sejauh ini tidak pernah mengalami masalah yang berarti. "Kalian sudah dengar nggak cerita tentang hantu perempuan yang suka numpang di mobil ketika lewat di sini?" tanya Nina tiba-tiba. Suaranya yang pelan namun tegas memecah keheningan yang sempat menyelimuti mereka. Maya dan Dika langsung menoleh ke arah Nina dengan ekspresi terkejut. Sementara Rendra hanya menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Ia tahu bahwa Nina suka bercerita tentang hal-hal mistis, tapi ia tak menyangka bahwa Nina akan membahasnya di saat seperti ini. "Nina, jangan nakutin dong," protes Maya. Ia memeluk erat boneka beruang yang selalu dibawanya sebagai teman perjalanan. "Iya, Ninin. Lagian kita kan lagi asik ngobrol," timpal Dika. Ia berusaha mengalihkan perhatian Nina dengan mengajaknya bernyanyi bersama. Nina hanya tertawa melihat reaksi teman-temannya. Ia memang suka bercerita tentang hal-hal mistis, tapi ia tidak bermaksud untuk menakuti mereka. Ia hanya ingin berbagi cerita yang pernah didengarnya dari penduduk setempat. "Maaf ya, aku cuma bercanda kok," ucap Nina sambil tersenyum.
Ia kemudian melanjutkan ceritanya tentang hantu perempuan yang konon katanya sering menampakkan diri di hutan ini. Meski berusaha untuk tidak terpengaruh, Maya dan Nika tetap merasa merinding mendengar cerita Nina. Mereka mulai melihat ke sekeliling dengan perasaan was-was, berharap tidak akan bertemu dengan sosok yang diceritakan Nina. Rendra yang mulai berusaha untuk tidak memikirkan cerita Nina, kini mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ia mempercepat laju mobilnya, berharap bisa segera keluar dari hutan ini sebelum hari semakin gelap. Perjalanan mereka terus berlanjut, dengan diiringi canda tawa, berusaha mengusir suasana mencekam yang sempat tercipta. Namun tiba-tiba suara mesin mobil Rendra mulai tersendat-sendat. Lampu-lampu di dashboard berkedip-kedip dan mobil melambat dengan sendirinya. "Kenapa sih, Ren?" tanya Dika dengan nada panik. Ia mencengkeram erat pegangan pintu, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Rendra mencoba menginjak pedal gas, tapi mesin mobil tidak merespon. Ia menepikan mobil ke bahu jalan yang sempit, berharap bisa menemukan penyebab masalahnya. "Sepertinya akinya soak," ucap Rendra setelah memeriksa mesin mobilnya dengan senter yang diambilnya dari laci dashboard. Wajahnya nampak tegang, mengetahui bahwa mereka sedang berada di situasi yang tidak menguntungkan. "Terus gimana dong?" tanya Maya dengan wajah cemas. Ia melirik ke arah hutan yang semakin gelap, membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. "Kita coba dorong saja dulu, siapa tahu bisa nyala lagi," kata Rendra berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Mereka berempat pun keluar dari mobil, merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit. Rendra membuka kap mesin, memastikan tidak ada kabel yang putus atau masalah lain yang terlihat. Dengan susah payah mereka mulai mendorong mobil Rendra. Jalanan yang menanjak membuat tugas mereka semakin berat. Nafas mereka terengah-engah, dan keringat mulai membasahi dahi mereka. Namun usaha mereka sia-sia, mobil tetap tidak mau menyala. "Gimana nih, udah mulai gelap," ucap Nina sambil melihat ke sekeliling. Langit yang tadinya masih menampilkan sedikit cahaya senja, kini telah berubah menjadi gelap gulita. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya semakin terdengar jelas, menambah suasana semakin mencekam. Hutan pinus yang tadinya terlihat indah, kini nampak menyeramkan. Bayangan pohon yang menari-nari diterpa angin, membuat mereka merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk tak kasat mata. "Kita coba cari bantuan saja," usul Dika, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menyelimutinya. "Tapi kita nggak tahu jalan keluar dari sini," sahut Maya. Suaranya bergetar. Ia merapatkan jaketnya, berusaha menghalau udara dingin yang semakin menusuk. "Kita coba jalan kaki saja dulu, siapa tahu ketemu orang," kata Rendra berusaha memberikan semangat kepada teman-temannya. Ia tahu bahwa mereka harus segera menemukan bantuan sebelum hari semakin larut dan situasi semakin berbahaya. Mereka berempat pun memutuskan untuk meninggalkan mobil dan berjalan kaki mencari bantuan. Rendra mengambil senter dan ponselnya, berharap bisa mendapatkan sinyal untuk menghubungi bantuan. Mereka berjalan beriringan, saling menggenggam tangan, berusaha mengusir rasa takut yang semakin mencekam. Namun setelah berjalan cukup jauh, mereka tidak menemukan siapapun. Jalanan setapak yang mereka lalui semakin sempit dan berliku-liku. Suara binatang malam semakin terdengar jelas, membuat mereka semakin paranoid. "Kita sudah nyasar," tanya Nina dengan suara gemetar. Ia merasa putus asa dan ingin menangis,
Tenang, Nin. Kita pasti bisa keluar dari sini. Ucap Rendra berusaha menenangkan Nina. Ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Tapi ia tak ingin teman-temannya semakin panik. Mereka terus berjalan, berharap bisa menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun yang mereka temukan hanyalah kegelapan dan kesunyian yang semakin mencekam. Malam semakin larut, dan kabut tebal mulai turun menyelimuti hutan pinus dengan aura mistis yang semakin kental. Udara semakin dingin menusuk tulang. Rendra dan teman-temannya mulai merasa putus asa. Langkah kaki mereka semakin berat, dan nafas mereka terengah-engah. Gimana ini? Kita gak ketemu siapa-siapa, keluh Nina. Suaranya bergetar karena kelelahan dan ketakutan. Ia merapatkan jaketnya, berharap bisa menghalau udara dingin yang semakin menusuk. Sabar ya, Nin. Kita pasti bisa keluar dari sini, ucap Rendra berusaha menenangkan Nina. Ia sendiri mulai merasa cemas, tapi ia berusaha untuk tetap tegar demi teman-temannya. Namun tiba-tiba mereka melihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah jalan. Sosok itu samar-samar terlihat di antara kabut tebal, namun cukup jelas untuk membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang yang berkibar-kibar tertiup angin malam, menciptakan kesan seram yang tak terlukiskan. Wajahnya tertutup rambut panjangnya yang hitam pekat, menambah misteri sosok tersebut. Itu siapa ya? Tanya Maya dengan suara yang gemetar. Mereka berempat saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Rasa lelah dan putus asa yang tadinya mendominasi kini berganti dengan rasa takut yang mencekam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Perempuan itu berlahan-lahan mendekati mereka. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Angin malam yang berhembus kencang seakan menjadi musik latar yang menambah suasana semakin mencekam. Rendra dan teman-temannya terpaku di tempat, tidak mampu bergerak atau bersuara. Ketika perempuan itu sudah beberapa meter di depan mereka, ia berhenti. Ia mengangkat kepalanya berlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat, matanya yang merah menyala, menatap tajam ke arah mereka, seolah bisa menembus jiwa mereka. Maya dan Nina tidak bisa menahan rasa takut mereka lagi. Mereka menjerit sekuat tenaga, lalu berlari tunggang-langgang, meninggalkan tempat itu. Dika yang tadinya berusaha untuk tetap tenang, akhirnya ikut berlari menyusul Maya dan Nina. Rendra tertinggal sendirian, berhadapan dengan sosok perempuan misterius itu. Dia ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap perempuan itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Perempuan itu berlahan-lahan mendekati Rendra. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara, seolah melayang di atas tanah. Kabut tebal yang menyelimuti mereka membuat sosok perempuan itu semakin terlihat menyeramkan. Ketika perempuan itu sudah berada tepat di depannya, Rendra bisa melihat dengan jelas wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang merah menyala, menatap tajam ke arah Rendra, seolah ingin menghisap jiwanya. Bau anjir darah tercium dari tubuh perempuan itu, membuat Rendra mual dan pusing. Jangan sakiti aku, ucap Rendra dengan suara gemetar. Ia berusaha mundur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Rendra dengan tatapan kosong. Namun tiba-tiba perempuan itu menjulurkan tangannya yang kurus dan pucat ke arah Rendra. Rendra memejamkan matanya, pasrah menerima nasibnya. Namun ketika ia membuka mata,
perempuan itu sudah menghilang. Rendra terduduk lemas di tanah, nafasnya terengah-engah. Ia tidak tahu apakah ia bermimpi atau tidak, tapi ia bersyukur karena masih hidup. Rendra berusaha bangkit, tapi kakinya masih terasa lemas. Ia merangkak menuju ke teman-temannya menghilang. Ia berharap bisa menyusul mereka dan keluar dari hutan ini bersama-sama. Setelah merangkak beberapa meter, Rendra mendengar suara jeritan Maya dan Nina. Ia mempercepat gerakannya, berharap bisa segera menemukan teman-temannya. Rendra menemukan Maya dan Nina sedang bersembunyi di balik semak-semak. Mereka menangis tersedu-sedu, wajah mereka pucat pasi. Dika tidak terlihat di sana. "Dika kemana?" tanya Rendra dengan suara terengah-engah. Dia, Maya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia hanya menunjuk ke arah jalan setapak dengan tangan gemetar. Rendra mengikuti arah yang ditunjuk Maya. Ia melihat Dika terbaring tak sadarkan diri di tengah jalan. Rendra bergegas menghampiri Dika dan memeriksa kondisinya. "Dika, ayo bangun Dika," teriak Rendra sambil menepuk-nepuk pipi Dika. Dika tidak merespon. Rendra memeriksa denyut nadi Dika dan ia merasa lega karena Dika masih hidup. Rendra menggendong Dika dan membawanya ke tempat Maya dan Nina bersembunyi. Mereka bertiga saling berpelukan, berusaha menenangkan diri. "Kita harus keluar dari sini," ucap Rendra dengan tegas. Mereka bertiga berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan dengan susah payah, membawa Dika yang tidak sadarkan diri. Mereka tidak tahu arah, tapi mereka berharap bisa segera menemukan jalan keluar. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat cahaya lampu di kejauhan. Mereka mempercepat langkah mereka, berharap cahaya itu berasal dari rumah penduduk. Ketika sampai di sumber cahaya, mereka melihat sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu. Lampu minyak menyala di teras rumah, memberikan sedikit penerangan. Rendra mengetuk pintu rumah itu dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka dan seorang kakek tua muncul dari balik pintu. "Siapa kalian?" tanya kakek itu dengan suara serak. "Kami tersesat di hutan, tolong bantu kami," ucap Rendra. Kakek itu menatap mereka dengan tatapan curiga. Ia kemudian melihat Dika yang terbaring tak sadarkan diri, digendong Rendra. "Bawa dia masuk," ucap kakek itu. Rendra dan teman-temannya membawa Dika masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada satu ruangan yang berfungsi sebagai ruangan tamu, kamar tidur dan dapur. Kakek itu membantu Rendra membaringkan Dika di atas dipan kayu. Ia kemudian memeriksa kondisi Dika. "Dia hanya pingsan, tidak apa-apa," ucap kakek itu. Rendra dan teman-temannya merasa lega mendengar ucapan kakek itu. Mereka kemudian menceritakan kejadian yang mereka alami di hutan kepada kakek itu. Kakek itu mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Ia kemudian berkata, "Kalian beruntung karena masih hidup. Hantu perempuan itu sangat berbahaya. Dia sering menampakkan dirinya di hutan ini dan mengganggu orang-orang yang lewat." Rendra dan teman-temannya saling berpandangan dengan wajah yang ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka baru saja bertemu dengan hantu yang sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.